Bank BJB, Cabang Jakarta Barat, bersama Laznas BMH. Untuk ketiga kalinya, Bank BJB memberikan bantuan logistik berupa sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghafal Al-Quran di Rumah Quran, Jayakarta. Alhamdulillah, proses pembelian penyaluran logistik santri ini telah tuntas. Saatnya menuju lokasi penyaluran. Senyum sumringah terpancar dari wajah Syobrun Jamil Al-Ayyubi, seorang santri asal Kalimantan Utara yang tengah menimba ilmu di Rumah Quran, Jayakarta. Keberhasilannya menghafal 30 juz Al-Quran menjadi salah satu pencapaian membanggakan bagi semua pihak. Keberhasilan Syobrun dan para santri lainnya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, salah satunya adalah Bank BJB Cabang Jakarta Barat. Bantuan logistik yang diberikan meliputi beras, susu UHT, sarden, minyak sayur, gula pasir, terigu, garam, dan lainnya. Bantuan ini sangat berarti bagi para santri, terutama mereka yang sedang menjalani karantina untuk fokus menghafal Al-Quran. Demikianlah kebaikan yang terus memancar, memberi jalan keberhasilan kepada generasi bangsa seperti Syobrun. Ini tentu menjadi inspirasi bagi santri-santri lainnya. Mereka semakin termotivasi untuk terus belajar dan mengamalkan Al-Quran. Rumah Quran Jayakarta berharap akan lahir lebih banyak lagi generasi muda yang hafal Al-Quran dan menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia. Alhamdulillah, proses penyaluran logistik santri ini telah kami salurkan dengan baik dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bank BJB Cabang Jakarta Barat yang telah support pada program logistik santri. Dan sampai berjumpa di penyaluran kebaikan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.